Memenangi penghormatan pemain terbaik perlawanan dan dilihat sebagai salah seorang pemain utama Johor Darul Ta'zim, JDT, dalam perlawanan akhir Piala FA tidak cukup untuk sensasi Harimau Selatan Arif Aiman Hanapi dilabel sebagai pemain terhebat Malaysia. Arif Aiman antara watak penting yang membantu JDT menewaskan Terengganu FC, TFK. Dalam perlawanan akhir Piala FA yang sebelum ini diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil, malah aksi Arif Aiman mencuri tumpuan menyaksikan dia dinobatkan sebagai MVP selaku juara. Menjaringkan gol pembukaan perlawanan, membantu pasukan Harimau Selatan menjulang trofi Piala FA buat kali pertama sejak 2016. Namun Arif Aiman lebih berminat untuk menggunakan pujian yang diterimanya sebagai pemangkin untuk memajukan kariernya. Arif Aiman berkata belum masanya untuk berpuas hati dengan bola sepaknya, kerana dia mahu menjadi lebih baik daripada hari ini, selain membantu JDT beraksi lebih baik di pentas tempatan dan antarabangsa. Arif Aiman yang baru berusia 20 tahun mencipta sensasi apabila dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia, Liga M, tahun lalu dan tahun ini.